bertemu lagi dengan channel Dapur Seni Ibnu Sina di Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah nih, malam ini saya kedatangan tamu lagi, Kang Ebet dan teman. Ini pertemuan yang kedua. Nah, rencana kita mau membacakan, ya, mau ngeliwet. Sebelum liwet selesai, matang, kita biasa istilahnya ngoprek buat bonfra dulu ya. Nah, ini acaranya kita mau coba dirapihin ini, nanti bagaimana merapikannya ini terserah Kang Ebet. Tapi yang jelas bahan ini gading moren, ini kalau dibongkar, ini kalau mau dibongkar sekarang juga boleh gitu ya. Sayangnya apa mau dibiarkan, ini kita rapikan aja, rapikan dulu. Nah, gitu. Jadi ini asalnya di media air di kolam ya. Ini pindah ke media pasir. Nah, bagaimana selanjutnya kita serahkan ke Kang Ebet. Salam literasi. Top. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam ini saya berada di Dapur Seni Sina nih ya. Di tempatnya Kang Edi. Nah, ini saya tantangan lagi nih. Rencananya sih tadi Kang Edi bilang ini suruh dirapikan sama saya. Nah, saya tepat juga. Nah, ya terserah kan. Sudah, banyak. Yakin aja nanti, oke? Okay? Ngoprek bonfra dilanjutin dengan nasi liwet. Ya, ini makanan kebangsaan. Lauk asin. Nah, ini mungkin enggak ada ya di Banten ini daun mareme nih. Jadi kalau orang Sunda diberi di sisi pager ke hirup salaya daunnya. Sudah baru tahu. Nah, ada ikan, nasi liwet. Salam buat para pecinta bonsai kelapa. Tapi kalau ini tidak dicoel. Tidak dicoel ini, Mas. Oke. Okay. Silakan.